atau 19 besok. Kalau bukunya tadi Pak Kapolres itu bukunya sekali mana gitu kan, karena bukunya pakai pisau writer kan lokal sekali kan juga. Mohon izin Pak Kapolres menambahkan untuk pertanyaan Bapak Jaksa tadi. Dari hasil otopsi, jadi saya terangkan dulu, dari hasil otopsi untuk yang perempuan itu terdapat luka sobek di bagian kepala, kemudian lebam memar di beberapa bagian di muka, dan juga rahang kanan yang parah. Ya. Kemudian hasil interogasi kita dengan si tersangka, jadi pada saat dia melakukan pembunuhan tersebut, yang pertama dia memukulkan shock breaker di kepala. Di kepala, kemudian sudah berdarah, yang si korbannya jatuh, kemudian si korban ini dipukul beberapa kali, dan untuk memastikan si korban ini meninggal, itu dililit menggunakan benet di leher. Setelah memang dipastikan sudah meninggal, baru diganti. Kemudian memang intinya penyebab kematian adalah habis nafas. Jadi besar kemungkinan bahwa saya memang mengungkap. Dan ini sesuai dengan hasil progresi kita terhadap saudara NR, memang dia melakukan pembekapan, ditutup menggunakan tangan, ibu dan mulut bayi tersebut hingga tidak bernafas. Baik. Jadi hasil interogasi kita bahwa pada saat si F ini sudah melakukan aksinya, jadi yang bayi tadi sempat nangis teriak ya, mungkin terus, dan dia panik, akhirnya si NA ini menghabisi nyawa bayi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada saat si pelaku memanggil korban itu, sudah berapa ini? Dan apakah di rumah pelaku itu, ternyata mengeksekusi di dalam rumahnya, apakah di rumah pelaku itu pelakunya tinggal sendirian, sehingga dengan bebas nanti salurnya datang ke rumah siapa, di tanah kosongnya di samping rumah korbannya gitu. Ada posisi baiknya di mana pada saat itu? Apakah pelaku korban ini ketika menjumpai pelaku itu dengan menggendong anaknya atau anaknya juga di rumah? Baik, akan menjawab bahwa korban itu datang bersama anaknya. Itu pukul 10, itu dari Rabu 10 pagi. Jadi mungkin dia manggil ketika tidak mungkin kalau ada orang banyak di rumah itu karena kosong, dipanggillah untuk modal untuk melihat bentar ini punyamu atau bukan. Setelah datang situ, adalah dieksekusi, dipukul, dan masih untuk memastikan bahwa sudah meninggal atau belum tadi, apa yang dilakukan oleh Pak Asrestim, dijerat dan seterusnya. Kemudian kenapa juga sampai bayi ini jadi korban, karena tahu sendiri, namanya kecil mungkin lepas dari orang tuanya, dia nangis 9 bulan, dia mungkin panik, takut warga sekitar mendengar dan mengetahui. Makanya daripada ketahuan yang lain, warga dieksekusi sekalian dengan cara yang tadi, ya, pengakuan dari pelaku. Itu mana? Ya, dengan warga lain rumah itu apakah melakukan percakapan ini? Rumah? Iya, apakah rumahnya tinggal? Ya, berteriak, warga yang lain apa nggak tahu? Nah, sampai saat ini kita belum mendengar bahwa masyarakat terlalu mendengar waktu itu ada bayi nangis. Jadi ya mungkin karena dia panik aja atau mungkin memang lagi entah nggak dengar ataupun hal yang biasa namanya kecil mungkin nangis langsung mungkin daripada berlama-lama langsung bisa selesai. Lalu yang NA itu sudah kuat ya? Sudah. Yang keseluruhan rumah dengan korban NA apa lagi? Si N. Dia dekat sekali, malu sekitar 5 meter. Nah, itulah di kita temukan. Karena ya identifikasi itu ya hasil olah lidik di lokasi, ada berapa yang kita curigai,
Bahkan bahwa apapun kita sempat mencurigai suaminya sendiri. Ya, ya nah, biasa aja. Tapi ini tinggal sendiri apa ada? Semua orang tuanya. Semua orang tuanya. Pada saat itu ibu tidak datang orang tuanya. Nah, kita nggak tahu kan. Sedang ibu bekerja, artinya di rumahnya di rumahnya si M. Mati sendiri ya. Si M. Iya. Umur siapa? Umur si F sama itu. Umur F, F itu mungkin 18 tahun. Kemudian kalau M, MA itu 17 tahun. Jadi sebetulnya masih jauh. Jadi pasal yang disangkakan? Ya, kita berikan sangka pasal 338. Contohnya pasal 338 KUHP dan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Contoh pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Ancaman maksimalnya 10 tahun menurut katanya MA itu udah keluarga. Sudah. Sudah. Apakah berlaku juga undang-undang perlindungan keluarga berlaku? Iya. Tetap berlaku. Baik, sementara kita tetap terapkan bahwa dia di bawah umur. Kemudian ini kita akan koordinasi terus dengan jaksa. Nanti kan ada juga di jaksa. Apakah ini karena dia sudah di bawah umur atau sudah menikah, apakah itu tetap jangan di bawah umur ataupun antara aturan kan tidak ada di bawah 14 mati di bawah umur. Oke, kami ingin menanyakan kepada Anda. Tadi kan dinyatakan FPI waktu itu terlalu karena sakit hati pada suami korban. Nah, sementara Anda melakukan pembunuhan karena panik. Nah, yang saya pertanyakan di sini, kenapa Anda mau ikut bersekongkol waktu dia aja itu? Atau memang dari awal sudah bersama-sama punya keinginan yang sama? Memang sudah sama-sama punya motif dan juga pernah ditegur atau sebagainya, gimana? Pak Anda? Sama saja, mereka ini kan satu kelompok, satu teman. Jadi sering main bareng, kemudian mereka aja yang sering ditegur sama pelapor. Iya, makanya dari situ juga adanya masa sakit ya. Kesel sama ya. Jadi kok, kenapa? Gini aja, kalau diikutin, kemudian dia gak tahu bagaimana cara mungkin dia tidak tahu. Yang jelas apakah mungkin dengan tanda dada kasar kalau ini kita yang main dia, kalau dia tidak suka, kami tegur. Bisa tengok ini banyak kali orang berpikir kan, itu keterkaitan dengan itu yang tercantum ada yang dari orang berpikir ini apa saja dan apa digunakan untuk apa saja dari mereka. Baik, di sini ada berapa belas bahkan mungkin ada 20-an ada 20-an barang bukti kita amankan. Yang paling banyak yaitu yang ini pakaian, baik pakaian korban yang perempuan maupun anaknya dari yang bulan. Kemudian juga ada cangkul itu juga untuk menghilangkan bekas darah. Kemudian juga ada ember itu buat gayung menghilangkan di pecah-pecah. Yang ini semua ada kaitannya. Ada banyak lah mas, mau sebutin? Ada kaos, ada pakaian dalam. Di situ kemudian ada perhiasan. Itu apa kaitan dalam motif perampokan atau bagaimana? Betul, itu perhiasan yang ada di tubuh si korban. Tadinya dia mau berdosa, mungkin juga mungkin ada ini nggak jadi berdosa dan kalau sudah diambil di bawah. Terus ada ya? Kita bertanya soal. Lagi pak itu nama pelaku Pak Koes, apakah dia langsung kasus dalam kondisi korban ini? Apakah memang dari seperti apa dia setelah kondisi itu korban itu? Yang terakhirnya, pelapor suami korbannya apakah memang sering pulang malam atau seperti apa?
Baik, kalau untuk pelaku dia tidak kabur. Cuman dia kan karena warga situ kalau kabur sih pasti udah hilang kemana-mana. Dan hari pertama pun dia juga ada di rumah. Kita datangin dari tim bertanyain, ditanyain terkait dengan blender kan sudah mengetahui ada Pak Efeng ya, terkait Pak ini ada blender ada di rumah si pelaku ini. Nah, ditanya, saya tidak tahu. Mungkin ini perbuatan orang lain yang untuk biar saya dituduh, saya tercuri itu. Kalau untuk sehari-hari kerja dari pelapor petani pulang ya, pulang. Pulang tidak menentu, pagi, kadang juga sore, kadang malam. Kalau kebetulan kemarin pas saat kejadian dia pulangnya itu malam. Malam tidak ada, kemudian kita akan ada saksi, kemudian bawa kepada kita ke Polsek, dan Polsek langsung datang, kemudian lapor ke Polres, Polres saya langsung minta untuk tim Polres dan Polsek. Intinya saya sudah kondisikan saya sama Pak Kapolsek bahwa saya sudah saksi bahwa tapi jangan dilihat ini. Ya. Kalaupun nanti saya ingin tahu nanti ya bisa nanti langsung ke rumah teknis berapa saya sudah akan. Cukup. Baik, nanti habis ini kalau mau ini nanti setelah saya kegiatan ini kalau mau anu ya chat nanti ya jangan capek di apa di kita kita lah cuma itu ya biar media sosial itu oke aku udah saya pikir dari sebelumnya wartawan oke kalau gitu ini saya berarti kita akan menyediakan salah satu terbukti. Nah yang utamanya jadi ada luka di kepala dan kaki. Yuk tengok lagi bang, 1, 2, oke, mantap. Yuk, pelakunya pak, yuk. Dia bawa sini aja, oh, sini aja, belakang dia. Ini karung yang buat dulu bayinya. Oh, itu ya, karung plastik. Karena ambil karung belakang dulu. Iya. Nanti kirim. Nah, biar ada pak kabar aja. Nah, kita pakai terbang. Kalau ngomong kirim itu beda. Dibungkus aja ya. Dibuang aja. Dibungkus dan dimasukkan dan masukkan. Jadi kalau semua itu enggak tahu kan Bang. Tadi kan ada ya. Kan sejauh itu Bang. Udah ya. Sini kan aja.